Raja, Boru Bere Gohoti Bebere, Marbona Sektor Medan Selatan, dengan tujuan menyatakan puji dan syukur kepada Allah Bapa yang kekal, Tuhan yang telah menyertai, melindungi dan memberkati kita, sehingga di hari yang penuh sukacita ini, kita Puluan Marbona Sektor Medan Selatan boleh berkumpul untuk beribadah dan merayakan ulang tahun Malik Raja, Boru Bere dan Ibebere yang ke-86. 68 dengan penuh hikmat dan sukacita. Dan semua ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih setia Tuhan. Karena itu marilah kita lakukan ibadah ini dengan saat teduh seraya berdoa di dalam hati masing-masing. Dan nyanyi syukur dalam kelataranNya dengan pujian
Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Di hadapan-Mu pada saat pagi menjelang siang di tempat ini, Tuhan, karena kasih dan kebaikan, bahkan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, menyertai, memimpin, bahkan menuntun seluruh kehidupan kami secara khusus di pagi hari ini, Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau boleh persatukan kami di tempat ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Satu tujuan kami boleh ada di tempat ini, itu beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, bahkan sebentar akan mendengarkan sabda-Mu yang akan boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Itu sebabnya pada saat pagi hari ini, kami dengan iman yang teguh percaya, kalau Tuhan ada bersama dengan kami di tempat ini, memberkati kami, bahkan khususnya memimpin ibadah kami awal, pertengahan, hingga di hadapan-Mu pada saat pagi menjelang siang. Tema ibadah pesta ulang tahun Marbona hari ini adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sada di bagasan Kristus Yesus. Berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang hasadaum, kita pasti langsung teringat dengan ungkapan peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau orang Batak lain lagi. Kalau orang Batak katakan, tapakna dotajomna rimnilahilo bubur. Kedua ungkapan ini sama-sama menunjukkan betapa pentingnya yang namanya kesatuan atau asadam. Ido ubahin hampir disudi akapunuat do rata-rata moro patumpa ke acara pertanyaan, acara ulang tahun tahun satu dua tahun sedangkan, amin. Tetapi karena kesatuan itu sudah nyata terjadi di tengah-tengah hubungan Marbona, Medan, Selatan ini, sehingga bisa eksis sampai di usia 68 tahun. Luar biasa, Pak. Tepuk tangan bagi hubungan Marbona. Dan bagaimana yang dimaksud satu di dalam Kristus Yesus. Alani fokus maju hitam mampigi awak kemangkenan mampigi jami tahun pos maruhamuna meluamar jamita tak kejam alai lilin. Saya berminta. Akan mangkenan. Arjolo ikut foto otaro nagabe latar belakang menitur bukon puasa di surakon apostel Paulus bukon di paingot purjai asa sada di bagasan Kristus Yesus. Pertama, dalam teks ini pada waktu itu terjadi pembeda-bedaan antara orang Kristen yang merupakan keturunan Yahudi dan orang Kristen yang merupakan keturunan Yunani. Yang Yahudi menganggap dirinya paling benar
menganggap mereka pilihan Allah, menganggap mereka adalah keturunan yang akan menerima janji Allah. Sementara orang Yunani tidak ikut dalam bagian itu. Jadi boleh dunuai tamayakum bodo pajupang tolu halak jahuri tuhaku sahalak Yunani ngapit tor depe horamun sada dua tolu si tengin nabalau pulik kamu natolu horakoro nauba. Ima dalamna pak asikon horong Yunani. Ima parjul. Napa duaun ada juga pembedaan status sosial di antara mereka, yakni antara orang merdeka yang merupakan golongan bangsawan yang punya duit, yang hidupnya sejahtera, dengan golongan hamba yang hidupnya tidak punya apa-apa, yang hidupnya pas-pasan, bahkan perlu untuk ditolong. Dan yang ketiga adalah perbedaan gender, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Pada waktu itu yang laki-laki merasa bahwa mereka lah penghuni surga, sementara perempuan tidak ikut masuk ke surga. Laki-laki merasa lebih kuat dibanding perempuan. Laki-laki tidak sadar sesungguhnya perempuan itu jauh lebih kuat dari laki-laki. Gumogo boru-boru siamba. Dia mungkin akan mengenang di bibir tayi tak kas dolo tang ding dan sasada gawai kucung kubai ma di ibana sada boru-boru bahen aku. Aku akan menjadikan seorang perempuan penolong bagi dia. Sonari sukun-sukun, siapa yang lebih kuat, yang menolongkah atau yang ditolong? Yang menolong. Berarti itu buktinya perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Harami ulang macam-macam hamba kami. Gumo gudu akan. Alih jarum asa sungguh nyari. Sauti mau nak kamang kerang. Asa ulang nga sungguh nga pati waktu hamu. Tari mau tuna gumo gudu buru. Jadi bisa detiki. Neng murung ma. Sahala amata. Doho sahala inata. Aku ingat pasti. Dan mungkin sahala amata. Dua inata. Sepasang suami istri. Neng murung ma nesimu. Amat tahu, nak tunggu aja kamu udah belum. Tapi yang aku ingat tahu, standby rupi ibadah di jodoh di kaca, memakai akka kosmetik, nak perlu ngedua opsi. Manang nabi tidak dingin, manang nabi tidak ahame, ibadah mana mampu. Jadi amat tahu ngamun dokia. Nanti tarik si malolong, nganen renis, nganen tulu dibina. Topu maetur makulik inat tahu. Tapi, yang ini, jadi udah amat tahu, DKI di foto kamu udah DKI, kamu teman Joki, dan aku. Jadi kebetulan nabi yang datang amat dari Cina. Tapi iya mi, sudah ditutup pintu belakang, sudah mi, sudah ditutup pintu depan, sudah mi, sudah ditutup gerbang, sudah mi, garasi sudah ditutup, sudah mi, jendela sudah ditutup, sudah mi. Kalau saya ada nama nasu tutup, ini amat dari. Apa itu pi? Nah, kalau berani nama nasu tutup. Di foto kamu kamu kenang. Itek tang hinap tei amat tei sejen. Ima bukti na unggogo do buru-buru isian. Makanya Bapak Ibu, perbedaan gender itu termasuk persoalan di tengah cerakis. Itulah yang terjadi saat itu. Padahal sama-sama Kristen, sama-sama orang yang percaya kepada Yesus, sama-sama orang yang mengikut Yesus, sama-sama dibaptis. Makanya Paulus katakan di ayat 27 dan di ayat 28, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amanginam hasadaum nasi somonoma natikon tiruwata naik konsuan di tongatongan ibumuan Marbona Medan Selatan. Jangan ada pembeda-bedaan sekalipun anggota ibumuan ini berbeda-beda. Ailang saya buai ikon saru pasu. Ail justru kadang perbedaan itu na justru mapahem dengan ibumuan. Maka perbedaan harus dipakai untuk menyatukan
tekad, dan tujuan. Jadi satu di dalam Kristus itu bukan berarti semua harus sama. Tidak boleh ada perbedaan, bukan. Perbedaan itu boleh, perbedaan itu bagus. Tetapi yang tidak boleh adalah pembeda bedaan. Pasu-pasu jalan diramoti Tuhan Dewa Tamahu. Disontakon Tuhan Dewa Tamahu hina tiro jala asima rohana midaho. Dito pakot Tuhan Dewa Tamahu hina tiro jala dipasau homa damina tutup tim. Bagaimana itu? Di bahawang mainnya. Dulu saya mau kura-kura saya bahawang ada. Jadi sebelum dipotong kuenya kesama-sama baikkan kepada Pertanyaan.
kita. Bacalah suhanan ya Tuhan, marulung kulit daging dohon kondinami, hiari nanti dari bagianmu, alawi hamin waik, maka lasun ulang tahun, ibu nyonani, ibu nyonmargona, marung di bilang selatanmu. Kasih maruham ya Tuhan, bilas nirohanami, nahu halas usia dari yom, laus ima las nirohanami, tujuh dua dunia riom, kusudi pinopar ni marbona, marung di bilang selatanmu. Pasu-pasu saluhukna diragamnya kaparungu di sopani Ketua panitia iya, foto Yeah.
saudara lain nami asilaban bolu mani buah asam manis sudah tidak mana dia silaban parpeng parpeng bang sumut bang sumut ah kasar oh udah jadi kita ketemu. Selanjutnya keluarga ayah inang tua nyonya EP Manik Boru Manurung buah nyonya Manurung Sen Gang Langgar buah mana yang menerima? Itu beda. Tegangu, cuma buah. Buah. Baru satu lagi. Uluan Manik Boru Manurung Sen Jakarta ayam padang. Ayam padang kayaknya. Ya, oke. Okay. Buahnya udah buah. Nah, itu tuh. Di foto nami keluarga KST Purba Boru Manik. Apa itu? Asam manis sama buah. Perlian. Buah sama asam manis. Jadi selanjutnya ujung kami dilayani panggabian alhamdulillah buah sudah habis naik ya. Tiga hari ini asam manis ayam yang diatur ketika naik ronda beri marmain tidak jauh saya keluarga Roy Manik Roro di sini. Oh, oke. Okay. Dua kali kamu di sini. Dua, I like to roll. Dia mah dua lapu lah, catatan kalau nak tanya. Dia mah dua kali aku. Iya, foto. Boleh seberangir, satu, dua. Ada dua, ini ondo, asal dua. Itu? Dua, awal. Dari enak. Dua jadi salam dulu. Oke, ini asin. Satu dek yang mereka masak pas. Iga SP mana? Roy mana? Iya, Iga pasti. Nanya atur, ayamnya atur. Gimana ya? Arang tuh bing. Di dulu ini si Jono. Nyutup. Obat naik nama. Terakhir. Obat. Tidak salahnya saya tua Maniwa, si tua John Manik. Iya.
Sada babi kecap. Sada padar, sada babi kecap. Iya. Pas itu semua mau ngasih foto kan? Iya, itu untuk babi ini. Eh, mereka mau ke sini. Itu untuk babi ini mau. Bu, itu babi. Oh iya, iya, itu ada. Iya. Foto, foto. Itu, itu. Itu. Jadi, keluarga si tua Rudi Manik. Banyak sih. Ya, juga banyak. Hei, tulis aku anak pepeng nih. Dua naik namong. Jadi, udah sama dua kan? Sari naik, tuang binani. Cik, Elias, Damani. Oke, satu. Ya. Arang rupi, abang. Enggak, Bika. Sari naik. Adik emas sana harum sang dagu putih dikitu pokoknya catan dagu ini dia iya akan menjalo lelangan jadi ya. Satu ek satu porsi lagi ikan mas isi rumah lo potek itu udah ada tadi iya tiga sama jadi tukang nami nyonya anggian manik boru iya. Kuntuh p manik boru kuntuh kuntuh iya. Polisi mencari kartu pajak. Dua. Si Titi, si Gopain, nanggolang-golang, pangarahuna
Tusomoni pena boi tapatupa panitia di bagasak tikion. Saya godang ma tinasuna. Jadi estafet ma satu bulan. Berberis ya, estafet istilah berberis. Enggak jam enam beli arung nanti pak. Arbona Kota Medan dalam hal diwakili sekjen Dok Sudi Ronggoma dan pindah sama pihami Ketua Arbona BPH Medan Selatan dan pindah sama pihami yang pendida dan pindah sama pihami Sudi Tamundangan Dok Sudi Nagita keluarga besar Arbona Medan Selatan. Hidup Perbona. Hidup. Hidup Perbona. Hidup. Orang semangat. Hidup Perbona. Hidup. Iya, orang cuma kabur kerja. Iya. Perjuluh kami mandok mau lihat itu cuma kepentingan kasih ada di dia dulu di kita lagi pasal dalam seluruh hak. Buat kita nomor punggung di Thomas Spencer di Sedarion di tengah-tengah ini 200 tahun. Perjuluh kami siang selaku panitia, mau jadi panitia sudah mau ucapkan selamat datang untuk kita seluruhnya dapat juga harap menghidup maaf kami di seluruh segala kekurangan dalam hal penerimaan dalam segala penyambutan saya sudah mulai termulai pembentukan panitia sampai itu sadanyor bulan akan mulang dan dibanding panitia, sehari naik kami selaku panitia minta maaf yang sebesar-besarnya sekian mah segala kekurangan-kekurangan dong mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk hari-hari yang roh jadi olah itu tokoh korongku selaku ketua panitia itu sudah seksi-seksi dan sudah nuja mengalir waktu pikiran materi mulai tiba di Ramona, saya ingin maju pasal pasal tu hakta sudah akan awli akan ada ingkar Nabi yang mana sudahnya. Saya ingin maju mata Marbona Medan Selatan non tak betul sukses nak. Saya sehat kita sudah terlalu bima tu akan bima perta yang dipandangkan oleh Tuhan dan kita. Saya juga pasal pasal tu hakta ibu ibu Marbona. Saya sukses mas sudah keturunan ini Marbona. Selanjutnya kami menghimbau suci kita menutup akan menghurang di kegiatan kesadarian kalau kita siang alamaton siang tempaton saya akan menghurang yang soal ketika rumah unang berang maka rumput-rumput akan hata-hata men-men di luar karena organ non bibit-bibit perpecahan saya rap datangnya koma saya mungkin matu akan kegiatan-kegiatan dalam roh boi tambah sukses mau markas di roh kita mau markas di roh kita posen di pos rohanta di tuhanta saya sukses di sini akan tanata lima mungkin selanjutnya mulai itu BPH Marbona Medan Selatan mengambil untuk kami kepercayaan sebagai panitia dan ini mohon maaf kami kalau cuma saya kurang mengetahui akan kurang boleh saya berbentuk sampai sedari saya akhir matu hari hari maro boleh bisa juga lebih juga bisa mungkin gimana boleh terbaik kami selaku panitia dan mewakili sudut dan seksi-seksi saya Tuhan tak mana maro mungkin kita walas parhita selunda walas ya sahabat ibu saya ini wakili yang bawa cuma nyonya lima puluh bawah mulia teman kuasa mulia teman kita sendiri suasoni nak tu nama kuakili kota maju media mulia teman kita orang Malaysia soni nang di amang pendeta jadi soalnya misian mewakili anggota tak pula budak berono Dono ma di meren ka daulang tahunon ma cai torong pita. Ape mo lopat tarian ang sa tonganyo peda na dong. Jadi himbawan siyan ami ma jauh dokon
pertanyaan yang boleh naruh. Kalau semua besok non sampai bulan 6, nak wapala 70%. Unak kalau tinggal yang baru ulang tahun sama non mangan materi dia sih taro. Dan gua itu dia tak elekta. Jadi pangeran kami siang mewakili anggota asal terbukti dia sama kita tu pertanyaan tadi bulan-bulan naro. Pokoknya dia mau pasal kami tu panitia ulang tahun nama fasilitasi ulang non harga dan macam dengan butuh kami sudah suara bulan-bulan yang mana. Jadi puri pun nak perhoko apa itu nak katai wah malu dia tu. Saya sih begitu nak aku apa yang memegang sambutan di mana marapi api. Jadi mau nyantai mak. Jadi tak salah pilih kami apa yang dia muda. Bos itu rohan kami warga dan kami pun jalan malu dipilih penom. Pemuruk baru dan mau ditolak. Mau ditolak harus sanksinya noda. Tepuk tangan dulu. Jadi mau dipilih. Formator mohon sudah ikut terima yang boleh juara. Semua ni mah atas yang kami maunya kembali kita sendiri, maunya kembali Tuhan tak. Terima. Bagi kamu saya mewakili penasehat memang di situ bisa mau untuk tetap boleh terima di kali aku. Di kabur selalu kasude sada silo pagaram gusto ko budi tu hao ki madut kata sudina pa to luli kata edo parmani edo na na kada na ko rani sabe di mana de mola di ma kabasahan ko marta pertengan bahasa is dia bala ampason ki bala tikion biar tubuhnya kita dibasuh. Bawi kita mampu di awal-awal di bagas lelas di roka. Bulu tatagap-tatap kebudi setelah nungatung masih oleh kita ada alami haroluan di akab COVID-19 sudah nato utama nato tunda sudah akan dipertemuan. Puji Tuhan, dilihat tubuhnya sedang berita maha ikasan boi nama kumu lima utama nanti mati ulang tahun Malik Barbona Medan Selatan yang umurnya sudah 68 tahun Barzulu maulati manohol nami tuang patita amang beta kubolon tumasai lapokno berumah nanti namang sayang giemak tuhanta saluhukna namang ului panggiduanta saluhukna dihasadam niak kabunguan nami Marbona Medan Selatan Nakwe Medan Tohon Provinsi Dose Indonesia mulai tema dia amang ade ngawar sangki hami akadamu nasib Medan Pengurus Medan di PH Medan tiga provinsi kebetulan se-Indonesia berkuai kebihan alat berada oleh tema juata di Harolo dimulai bulan-bulan nami kepada pokok kami di suatu kami sahurna saya kipas-kipas kaita sahurna bui di tiki-tiki naik bro bui pak Jepang di bagas 11 Niroha jadi guna ditariwati makin Barjulu maju rohonokku ngoleati magulang tu panitia pelaksana ulang tahun tiga hari kita merapat ulang ate alain ribut do sude bulau tahun amunah hurak kurang soti eh biasa deh kepala nanggabe rohonok pasti arom kekurangan jadi siang gima atau maklum sude yang akan goda. Napa dua hal dalam nama itu mandok melihatnya tu BPH lama di Tikion nama saya Bojamu
hingga 8.000 ton pengolotor. Bolo periode dohonon, bongalew kudinan, alain bat nabokiti, ya, ondo behitabui, mampen periode dohok sekaligus ulang tahun. Jadi, masukkan bahan behita, lainnya di dokter inangon makin. Dihita sahut nasuri anggota. Kedepan, habisian penasihat bolo kukoi, lapreta mahita. Diangka pertanyaan, diangka pesta, nang di ulau kesan lima tua, lu selalu rumah tua. Ino pang ino ni, hilang nakin selalu nade. Jadi, nak melanjut manguse tu BPH baru. Malam baik hatari inang. Marpukul kami siang formatiur. Jalan mengalipasi ngotinan nakin. Bolo, natar pilih. Kunang bayi bang jua. Bino ilang te. Asa bui biar usulun tabeta. Bolo binere koa ngata pilih nai pilih kami on itu silana. Reta-reta lo bisune. Jio-jio muda lo bisa usule. Jadi mulai hati ma. Saya ingin ma. Tu ke depan. Marmona Minas Selatan. Lam Mars. Mars ingat. Bersinar. Untuk ke depan harinya. Gimana boy tapasa rumah saat kami siang BPH penasehat asatun ahad atas kami serukna buat kalian apa sahutan mulai dari putih bang itu dari selamat boy ya cuma penasehat dari itu bang saya kata sambutan siang BPH lama lama banyak teman-teman. Mau lihat sebelum bulan Jukton karena on ketua dan sadar kadung kelima kami ketua Auma ketua sadar padua hon insinyur John Manik patoluhon Jamal Manik SE Pao Patton SP Manik sadar perpingotan Manik Pani Mahon Edison dan Manik. Saya minta ke depan hadir. Kalau bui, kamu enam bulan maju. Ayo di link dengan makara. Ya, silakan. Terima kasih. Ti, terlalu kamu lagi. Roh mahamu jujur. Kalau nak roh mahamu jujur, abis nak ngolong. Ayo, asal lu dengan yang mana? Roh, roh. Lengok kiri. Kalau dah ngolong mahamu jujur, abis pulang. Oh, oke. Nah, emang, ayo, roh. Dari jauh dikit dua sahayu, bolu sahayu, bolu sahayu, petang juga kembali. Iya. Alangkah membuat remis pintuan mall, mall lagi. Satu bolu itu. Membuat remis mall, apalagi binti menang. Itu. Jadi, setiap manginak dua naik di bagasan persahiton, stroke, amata, sejamal manik, bohong amata. SP Sadar Pakimotan Manik dibagi bari tengah tuare rolo yang ada anggi liba rolo anggi liba kalau maha menginan kusok kalau ini mau kalau mau asa ikat dalam laho mulu buka tunggul dan bumi juwa nah di asing cerita itu buat kamu duit mulai di sang maha kuasa penuh semula husdir makin pak kata yang diberdita saya tidak berdita gejak alai lilik molon dan lilik alai gejak sedabi kuliah pada tim anda bahwa kamu maju karena baru cari tani perjalananmu selama jadi ketua ketua opak tuh masuk kamu ya ini kamu udah berdiri yang kalau istri hanya di mana berarti buat rumah, berarti asal ini sebanyak kamu mamamnya nanti.
Kailan sa mga tumatawag sa pagtumadyo na magkula ate. Salam kita saluna. Jadi yang kembali nasepakat kami itu au memakatain memang diri anak kami. Jadi imbara nak tinggi dok bola katok katorakon lili mana inal aku nak pola beli liku hida. Kalau nak guna mengenai acara wajib rencana aku sampai jam 11 pagi nanti. Serta juga kali kalau anak kataku orang umur 2 jam. Kalau beri tok di jam mau musik. Lina waku bersih gak mah. Ateda? Nah, lebih bagus mana di bagajang dung saya terakhir jam 7 malam. Langsung merek di daun non. Terus mau lima, olah deh. Sebenarnya mah gak mula. Coba mereka? Pernah. Jadi, kami udah baru dipilih. Jadi ketua, jujur hal aku sendiri jujur. Ingatkan dulu mereka. Jujur, supaya membuat komitmen apa yang mau dikerjakan, kerja bersama. Dan ternyata memang kerja bersama. Jadi mau lihat tema di Amang Pandita Nami baru lupi Amang Dua baru lho mau lihat saat temu Bang Isong, Suasong Muse Kota Medan Pak Kulipak Tentara Dohok, Pak Kolobus Bugosko Dohok, sebenarnya saya yang atas polisi. Mulai di Harorong Munah, sehat-sehat Dohok Munah sangat kusok. Kusok, semuanya siang provinsi nama Opung Busko, mulai nama. Jadi, kalau tukangnya mewakili Adong siang provinsi Mangset Kota Madia, itu bagi kami sama saja. Mulai perjulu Dohok kamu nanti, kami memang mulai kebutuhan tadi bakal gue lebih kami sehat mengulu kuasa dokter aku somoni halana dua diantara kami adon nama sahih AOP tahun 2021 mas sahih dok dibuat COVID habis COVID masuk jantung sekarang sudah pasang cincin di sini satu asal sudah mengkul jadi alani setahun yang lalu saya sudah minta supaya saya diberhentikan jadi ketua. Kenapa tidak sanggup melaksanakan lagi? Tidak bisa lagi. Keluar malam kata dokter, tidak bisa lama-lama. Makan harus diatur, tidur harus diatur. Keuangan kurang, tidak bisa diatur. Apa boleh buat? Begitulah, ya kan? Jadi selanjutnya perjalanan kami memang kami kerjasama, tapi tidak ada gajinya terus terang ya. Mana tahu nanti ada yang dipilih jadi ketua, tidak ada gajinya. Tapi apa yang ada berkat dari Tuhan, itulah yang kami terima. Berkat itu kami terima sampai sekarang ini. Kami bisa berdiri di sini bersama. Buita dihadiri kami pesta amoleate di Majotusi. Kedua hor dia mata ketua panitia AKP mertua Manik dengan berubah pau. Begitu bersemangat memfasilitasi terjadinya ulang tahun ini. Mulai dari awal rapat kedua, ketiga, semua dana ditalangi. Saya tanya bendahara, iya ditalangi begitu. Oleh itu memang saya ngomong, saya bertang-tang gue sama Tuhan, maka percarian tanpa percemotan soalnya doa inang gue rumah tahu tutup bana mahamu mendongani angina mion. Saya lihat kamu maka hak orang mengadilkan tidak salah memberi. Memberi itu adalah berkat. Anggir udah dapat berkat musik. Yakin doa. Kalau banyak memberi pasti banyak berkat. Di mana itu sih? Berikutnya, molo pengadong fenomena terpilih. Karena Aunga secara resmi tahun yang lalu sudah minta sama yang di sebelah kanan ini, kok masuk nari lagi kudu. Baik masurat naik, nak guna jahat dulu itu juga, memang juga itu toh, itu. Jadi, kira pukul gue sesungguh ini pasal 53 tahun yang nak ikut resmi loh, pakai meterai, nah. Jadi kalau di meterai, orang ulang tahun, sekalian periodisasi,
sekalian pelantikan. Jadi ada dulu versinya ulang tahun priorisasi dan pelantikan. Nah, kita hulian tu amata Kota Malia siapa yang menjadi pengurus BPH. Dan selama diberikan di tahun 28 sampai sehari ini, hanya kami berdua yang tahu dengan formatur. Maaf kata, teman saya setiap malam pun istri saya tidak tahu siapa yang ada di dalam formatur itu. Memang itu rahasianya. Itu rahasianya, seperti itu. Jadi kalau ada yang tahu siapa ketua sekarang, itu berarti ada kebocoran, ya. Rahasia negara terbongkar. Tidak boleh. Di sini ada tentara, di sini ada polisi, itu bisa ditangkap, dimadutusi. Berikutnya, kamu amang manangi sedang kamu nak terpilih, lihat kamu mana kamu. Amin. Marbona Kota Medan, dalam hal diwakili sekjen, Dr. Sudi Rombongan. Kota Medan, Sudirman. Kami perlu lulusi dulu. Berurus sebagai dia, ada sembilan penasehat, muncul mereka, ada dua dari kota. Doa penyerap itu, dia nak hasil, mau nak doa pintu jodoh, boleh ditong-tong di tempat, di tempat kita malam terbuat. Hasil kota Medan sudah sama, ketua panitia, doa panitia, sudah sukses. Baru nama di TV itu sudah. Dok, sudah patratan otomatis. Baru ketua BPH, Marbona Medan sekarang. Dok, komisaris-komisaris itu baru lebih dulu. Apa yang terdapat? Asal terbuat dari Gondok. Jadi saya sekumnya, saya kemain sama siapa dulu. Oh, my God.
pun aku tak melihat dua rombongan. Jadi anak orang kesehatan lah. Saya ada kesehatan mainnya. Kesehatan yang harus bermain dalam selatan. Malah coba. Sudah terima di Tuhan yang dibata. Aku hingga bagi panggul dan masih kemarahan di Kio. Sementari amang. Pasangan pada dua perkuci Nabi. Asa kami pun mengalir ma. Asa baik ma. Udah nak partusi. Indonesia, Tuhan, bisa ada sehat sama kita? Iya. Mau lihat ya. Jadi bisa ada sehat sama kami, emang? Gak ada. Pak Kucing kami? Gak ada. Baik, emak, nyari, kita huay tiu, bina itu suatu kata. Baik, masih tiu-tiu naik. Aduh, aduh, aduh. Ya, Bapak Ibu, kami undang berdiri.
Ya, kami undang berdiri Bapak Ibu. Kami ulangi untuk mengenang para orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mari kita hening cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Priorisasi juga mereka di sana. Pas pulang itu Marbona Kota Medan itu berdomisili di Medan Denai. Jadi tapi acara ini Marbona Medan Selatan dihadiri oleh Ketua Marbona Provinsi Sumatera Utara hadir beliau. Tepuk tangan untuk Ketua Provinsi Sumatera Utara. Hadir juga Ketua Manit Raja Boru BRBBRN se-Indonesia lagi makan dalam perjalanan. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa Marbona Medan Selatan. Hadir dihadiri dua-dua. Jadi Nai Sampikon, inilah sekretaris satu Marbona Kota Medan. Itu nama lu warna, sama Pata Dewa di dia. Ada pola Pata Dewa di minggu, kan? Shalom bagi kita semua. Luar semangat kita. Pak Dulu, minta maaf kalau terlambat dan ini. Jangan jalan ke gereja, jangan baca di jalan. Jadi, ada dong. Sekum, Pata Dewa di Rina. Kau Marbor Hisben Manik mengalak Buru Rajai Buru Semenuk Kali. Jadi tinggal nami di Medan Johor dan lagi besar diri sebagai ketua sektor Medan Barat. Mbak Jo, partinya dan sehadion, boleh atik? Boleh atik, ya. Jadi pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023, atas nama Pengumuman Manit Raja Boru BRBBRN Kota Medan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Pada hari ini pengurus BPH Marbona Manit Raja Boru BRBBRN sektor Medan Selatan kami nyatakan dimisioner atau dibekukan. Tepuk tangan mereka. Mau lihat deh. Kata Anon Kota Medan Manapa Sarton. Kalau sih mesti siap pun, terus. Kalau dia siap pun, terus sih. Dan persiapan cerama tertentu, kedua anaknya di alam. Ale di sana jong jong. Kedua anak BPH sudah jong. Nampak perasaan, no. Sudah diurus susah anak masa. Di sana BPH yang lama, bulu BPH lama yang tu siapa lagi? Kepulau kedua itu, sekretaris, bendahara, komisaris. Walaupun hanya lain yang membawa itu. Sini, di sana kita. Iyo pengurusan. Kalau kau BPH, IC sudah lengkap. Jadi kita saat tiket no untuk pasahat tu, semua cendramata terlebih dua lama, amang kedua sekretaris Kota Medan, kamu lupa satu nami, lupa satunya siapa nak? Oh, boleh. Ya. Ya kamu mana? Dia ni. Edo kau ni. Iya. Oh, so kamu amang sekretaris Kota Medan. Sudilah Pak Kota Medan kepada orang. Saya sudah pakai rumah ya. Saya lihat Pak Kota Medan. Jadi mana ada pikir tua juga? Mana ada pikir tua? Saya belum tahu. Tapi aslinya kota saya pada ya. Tapi aslinya saya. Nah mari dibandingkan. Mana ada pikir tua? Apa yang ingin dihormati? Aku tak rela. Lagunya Tommy Freire dan orang lain. Dan tiba-tiba seorang asliknya apa? Tapi menghibur ketua Marbona Indonesia bagaimana? Kalau hatta anak, lo masih menyebabkan.
kau kan di sini. Ini mana? Lama tak berundang lah. Lama tak berundang lah. Jadi mau lihat cuman di Tuhan, mau lihat cuman di kita seluruhnya. Kepala memutus sebagai raja Boru Beri dan Tiga Derena atau di Sabtu Medan Selatan. Terlumuhi Medi, Abang Nami Dut Yakin Nami, mantan ketua Marbona Medan Selatan. Di pasar Tanyo, semua cenderamata, siap penguanta, urus dengan cat setor orang, asa gajam balita gali, balita horas, mengulus dari dengan Todimo, setor pinompar, setor parminantuan. Alatnya yang mulai bapak, kami nontokan orang majus, orang teman orang majus, anak-anak istar, orang intelektual, orang nadoce, mengajar doktor di dosen itu, mengajar profesor itu dosen. Ini adalah marwah di sini. Di pasar tani dan di sumpah, adalah marwah yang mengharapkan. Asa, abang mandokon, bolu pepatah mandokon, bambu diukur-ukur, dipotong pendek-pendek. Semoga akan dan abang padamu sampai kakek dan nenek. Bolu bahasa mata mandokon, ada satu ketuk untuk di lupa, ada satu ketuk untuk di lupa. Nang-nang sama tua memang melakai. Pak ini bapu satu nama ini satu nama ini. Suang suanina pada ibu pengantar ada di Marbona Medan Selatan. Untuk kita semua yang ada di tempat ini, anggota komisaris semua lah anggota Marbona Selatan dan Kota Medan dan Indonesia dan Sumatera Utara. Buah pepaya, buah semangka kalau boleh jangan ditimpa. Walau kemana kita semua melangkah, rezekinya selalu berlimpah. Terus para anak tadi sih di kita para deputas dari raja. Bagi kita pegawai itu modal kasih tuan. Hari terus selalu pegawai asal mereka tak kas orang masih di pasar tani terdengar jawab setor orang buat saat makan pegawai berita orang saat satu solu satu benteng tiga ras satu benteng di sekolah toh mandi roda di bulan saat makan lele mengalu orang mengalu ada pegawai tentang mandi pasu pasu amat perlu si kami dari pasar aku harus tahan jualan kami om ada lirik satu kami orang musuh kami kota nu kami ikut dorong kami orang baik undang semua orang orang. Nah, berlanjut usai
Buset Siadat. Nomor Jolo Sintua Insinyur John Manik Boris Torus. Nomor 2 Edison Manik Boris Majuta. Nomor 3 Sintua L Silaban Boris Yanipa. Nomor 4 Fernandes S Manik dan Mubur Nenggolan. Nomor 5 Nenggolan Boru Manik. Sampai tahu saya itu pengurus inti mana pengurus harian BPH. Nah perjolo Johan saya toru lima bendahara. Bendahara Benny Manik ST. Maju mana sida? Sekretaris Sarlan Manik ST. Wakil Ketua 2 AKBP AKP Mertua Manik. Wakil Ketua saya Toman Manik SS. Jalan Ketua Umum Situa Insinyur John Manik. Jadi jabatan rangkat buat ini boleh siapin aja ketua seksi ada. Iya, betul gitu. Jadi kan disopir sudah kan? Harus sama nggak kini kan? Asal boleh ruangin siapa? Eh siapa mau? Siapa mau? Jadi di ketua Marbona Profesor Rotara itu Marbona Indonesia, lo rombongan alus sembilan, tapi dong minta disop. Asal mengalami kesulitan di pengurusan Marbona Medan Selatan. Oh suruh-suruh mani lagi dong. Memang nama nanti merah dong. Hanya disaksikan di hari ini Marbona Sumatera Utara dari Indonesia. Iya. Oke. Tetapi juga kaya sama nanti Mas Ulami. Kalau ada besok kita ada nama penyerahan Pak Kakak. Baru itu Pak Kakak yang langsung sekarang kamu. Iya. Nanti kalian jalan. Pasti. Ya, suruh kata. Nah itu. Jadi saksikan audiens. Lo kapan jalan sama kapan jalan? Udah. Iya. Asal tadi udah waktu luas kan? Apa penyiaran? Penyiaran masih beda ruang itu so? Penyiaran naik yang beda silat tapi ruang itu so? Penyiaran beda silat ruang itu so? Iya. Kalau ini boleh dipenasih akan kini ini nau yang gua kami penasih akan si kamu siapa tuh kita ramah nanti tuh kita iya pasti kasih nanti kok kamu lah penasih akan nanti tuh kita penasih akan siapa tuh kita siapa tuh kita penasih akan tuh beribad itu apa mau nanti kok itu yang mana sih akan kita iya itu yang gak kam siapa tuh kita iya kita Ya, dari tak dengar cocok. Jangan maju tak cerdas.
Jadi mau sekarang no, gue udah di sosial kota Medan. Jadi las marahat tadi sih, nggak lebih di hari nanti di hari nanti kan di pernah kok lima tanya dia. Lagi pas apa itu kamu? Kebuluan di bumi ini. Udah kau no dengan saya kan nomor kau kamu di pasu-pasu Tuhan di ramoti di juluan kita kamu nasi gerobak. Positif itu orang kami. Kita boleh mendukung penguatan harap di kota Medan, di Sumatera Utara, di Indonesia. Lalu kita dada-dada, boleh bilang tahu memang usia non-manik kota Medan, di Sumatera Utara, kamu bisa, lalu bisa apalagi sendiri lain, AKP Mati Omanik, di kompongan. Siap, langsung-langsung lagi. Oke, kata lagi, di rumah Yogyakarta itu, tuh Bapak Nasional Provinsi, memang dokong kata satu lagi di pelantikan. Boleh kemarin. Oleh kemari di kuat monarki kita saluna ini diambu anginami anginami nampak pilih dari pengurus di Marbona Medan Selatan kasih doa nami kamu lihat kamu gugumu dukungani jadi sendiri kita foto jalan kita masih mengalami jalur-jalur dari kita pengurus monarki alat kebahagiaan. Berong kumpul-kumpul sama orang urus sendiri, ingat kebahagiaan kita. Punggung di mana kita ada Marbona doa Iberena. Jadi si orang kita usul di salut, nah seperti nanti. Ya, kita bekerja sama sama Munenggan. Gua aman terbaik asa dengan punggung di Iberengon di harap usik. Betul, gua bini kita salut, nah naik mahi kita mampu di punggung atas sendiri. Unang di korka sama mungkin, dan naik mahi kita bakal meringat punggung atas. Baiklah atas yang kami, soal nolak yang kita salam satu Indonesia. Horas mari kita sunyi. Horas. Kami siang pengurus Marbona Indonesia menyampaikan selamat kepada pengurus yang terpilih. Pemuan Manik Raja Burung Bere Beberena Sektor Medan Selatan. Di sini harapan kami pengurus yang baru ini bisa memajukan pengurusan ini lebih baik dari yang sebelumnya. Pos dorongan kami alana ketua terpilih PNN namok mokdo pos dorongan kami. Nah dikerti honna kurus do kalai ilmuwan dosen. Jadi kerjasama kamu ini pengurus rasa langsung dengana semua tahu kalau kami dan pengurus Indonesia mendukung sepenuhnya kepada pengurus yang terpilih hari ini. Saya juga tama nama masuk-masuk dohon mendongani kita seluruhnya tujuannya Rion. Mulia teman. Para musik kami, yang jalan kami mah pengurus baru, BPH baru, Marbona Medan Selatan. Gawe. Masih itu kami. Baik balaruna, anak kokido hamoraon dia. Ramai dah, ramai jalan ramai dah. Tu pengurus baru, baik anggota be, ramai jalan ramai dah. Untuk semua rasa dari dosa rata. Oh, yeah.
Rapi tak boleh. Iya.